Ha tu kedebe tak kedebe. Apa nama ni Allah Taala bagi kelebihan kepada Bilal. Tua hitam lenguk tu Nabi royak kata membuat apa? Aku mimpi masuk syurga, aku dengan muda jalan dalam mahligai dalam syurga dah. Membuat amal apa? Pada semaya subuh ni kita jangan gaduh akak punggung kelik. Kita tunggu ui nampak matahari merah. Lepas tu sudah kita nampak matahari merah tu, kita semaya dua rakaat. Orang yang boleh buat lagu ni ni Tuhan beri pahala kita serupa dengan sekali haji dan sekali umrah, pahala yang sempurna. Tuhan beri pahala sekali haji, pahala umrah. Pahala haji, pahala sekali haji, sekali umrah, pahala yang sempurna. Mana pahala yang sempurna ni? Maknanya orang, kalau orang buat haji sungguh, Tuhan beri pahala banyak mana, maka orang hak duduk lepas maya nanti kera matahari merah ni, Tuhan beri pahala sekali haji, sekali sepeng orang buat haji sekali, sekali umrah, pahala yang sempurna. Hadis dalam Sunan Tirmizi, hadis hasan. Takut demo. Takut dia merasa kata duk royak tu ambil mana? Dalam Sunan Tirmizi, hadis hasan, bukan hadis dhaif dak. Nah, bukan hadis dhaif. Pasal kalau orang panggil kitab sunan gak, maka kebanyakan kitab sunan gak orang panggil dia bubuh belakalah deh, walaupun hak dhaif. Orang panggil Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud. Tapi kalau hak Muslim, kalau hak Bukhari, orang panggil sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, kalaulah kita lepas mayat, nah kalau kita tunggu hati nampak matahari merah, nak kelik pun semayat sunat dua rakaat reka-reka, maka serupa dengan pahala sekali haji, pahala umrah. Nah, pahala besarnya. Kita dah royak waktu tu, royak nak royak mana? Nak royak nak kata Nabi kita lepas mayat pun siap. Nabi dah kecek pihak agama. Sekali itu Nabi panggil Bila. Eh Bila, doai mung duk buat apa amale ni? Amale apa? Kelebihan mung ni kelebihan apa? Nabi tanya Bila. Bila ni orang hudoh. Orang hudoh, orang hitam, orang Afrika. Orang Afrika ni buat kita tak kena royak lah. Rambut keriting, hitam, mata merah, tuwek. Nah, tinggi panjang, labu betih pun tak ada labu. Ya, jadi betul habis. Oh, tak jangok. Nah, lebih-lebih lagi kak Zanji. Kalau bahasa Zanji ni, nah Zanji ni bahu busuk lah dah. Selisih dengan dia bahu busuk lah dah. Nah, kalau bangsa kalau Afrika hak bahasa Zanji, bahu busuk. Nak ada dekat tak boleh. Kalau kita pergi Mekah kak, nah masya-Allah nak selisih dengan dia tak boleh. Bahu. Kita pun huduh dah, dia tambah dengan bahu pula seorang lagi. Nah, Nabi panggil Bila huduh ni, panggil Bila membuat apa? Nah, membuat apa kau kelebihanmu ni? Nah, geno ya Rasulullah, pasal semalam aku mimpi aku masuk syurga, gi siapa di mahligai hak tu hendak cendewi kemung, aku dah dengar tapak selipamu dah jalan dalam syurga dah. Ha tu kedebe tak kedebe. Apa nama ni Allah Taala bagi kelebihan kepada Bilal. Tua hitam lenguk tu Nabi royak kata membuat apa? Aku mimpi masuk syurga, aku dengan muda jalan dalam mahligai dalam syurga dah. Membuat amal apa? Tak ada ya Rasulullah, aku serupa dengan orang biasa ah. Serupa dengan orang amal. Dak, mung ada ni. Boleh Tuhan hormat kamu hingga siapa mu ni aku masuk syurga. Nah, mimpi masuk syurga, aku dengar tapak selipamu dah jalan dalam syurga dah. Ada? Tak ada ya Rasulullah. Supa biasa ya ada. Cuba ingat mu buat apa. Ya ada pun cari, dia cari ya ingat. Kalau ada pun sekarang ya Rasulullah. Nah, tiap-tiap kali aku batal air semaya, aku ambil air semaya. Dan tiap-tiap kali aku ambil air semaya, aku tak buat jadi air semaya aku batal free, aku semaya boleh dua rakaat. Nabi kata, ni dia. Habis aku masuk mimpi masuk syurga semalam, aku dengar tapak selipamu dah. Ha ni. Ni orang panggil kelebihan sunat wuduk. Nah,
sunat wuduk. Kelebihan sunat wuduk maknanya setelah kita ambil air semaya, kita jangan we air semaya kita batal free, kita semaya sunat panak-panak cepat-cepat rekah-rekah. Tu boleh buat amal tak salah tengok ni. Bila ni boleh masuk syurga. Nah, seolah-olah supaya Nabi masuk syurga, dia dah dalam syurga. Nabi duduk dengar, dia duduk berjalan, sawah kasut dia duduk berjalan dalam mahligai dia. Habak tu Nabi tanya. Ha ni. Ha ni, tetap dengan hadis ni dia kata, "Man tawadda'a lis-salah." Siapa dia berwuduk untuk nak sembahyang. Ada. Lepas tu apabila dia ambil sembahyang kerana nak sembahyang dan sembahyang ia, lepas tu dia sembahyang sungguh. Macam mengkifarat Allah Ta'ala, kifarat mana apung, hapuh oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya, barang yang antaranya dan antara semaya yang mengiringi akan dia. Tu apung dosa dia, dosa semaya waktu ni hingga siapa semaya kare. Nampaklah kita, kalau kita ambil semaya, nak semaya zuhur, maka kita boleh semaya zuhur pun siap. Nah, lepas tu sama tahu kita semaya asal. Dosa hak yang terlaku, hak yang terbuat di celah di antara zuhur dan asal tu, tu heki parah. Allahu akbar, masya-Allah. Semaya ni gawi tu he pandai sungguh tak semaya.